Assalamualaikum. Hari ini saya akan menunjukkan beberapa sebab kenapa saya rasa tongkat bagi Apriya Shiva tidak berjalan. Yang pertama sekali, kalau anda lihat bahagian sprocket depan ni, biasanya minyak dia ada cover dekat sini, so saya tanggalkan sebab senang nak mencucinya. So sebahagian minyak rantai tu akan mengalir di bahagian atas ni dan mengenai bahagian tongkat ni. Jika akan tanggalkan tongkat ni, anda boleh lihat kesan-kesan minyak daripada minyak rantai mengenai bahagian sensor tongkat anda dan terdapatnya pengumpulan sedikit minyak. So inilah keadaan sensor tongkat anda. So saya memang akan bersihkan sensor tongkat ni setiap setahun sekali atau dua kali. Jika saya tidak mencucinya, kemungkinan besar sensor tongkat ni tidak akan berfungsi dengan baik. Senang saja nak cuci sensor tongkat ni dengan menggunakan sabun basuh ataupun enjin degreaser sudah membadai. So jika anda perhatikan, memang terdapat banyak kesan-kesan minyak rantai dan habuk-habuk dan pasir sudah menyelaputi sensor ni. So mana-mana owner Shiva, sila periksa sensor tongkat anda. Dan memang senang kerja-kerja pencucian ini, tidak perlu menggantikan sensor. Lah keadaan sensor tongkat yang telah saya cuci, anda kena pastikan tiada kesan-kesan minyak yang menghalang kedudukan sensor ni. So sekejap lagi saya akan pasang balik, tengok sama ada dia fungsi ataupun tidak. So, anda boleh lihat keadaan tongkat, sensor tongkat ni sebelum dan selepas saya cuci. Selepas cuci kelihatan nampak lebih bersih berbanding tadi. Tiada kesan minyak di bahagian hadapan sensor ni. So saya akan pasang sekejap lagi. So sekarang ni kedudukan tongkat turun. Tengok sensor dia, anda lihat dia menyala. Kita naikkan tongkat, dia akan terpadam. Turun tongkat, tongkat dia menyala, naik dia padam. Ok, beginilah caranya dan fungsinya sensor tongkat. So mana-mana owner Shiva, bersihkan sensor tongkat anda, insyaAllah ia akan fungsi kembali.